Assalamualaikum sahabat semua. Melinar Mangsahli kembali bersama Anda di hari ini, hari Ahad 16 April 2023 di Ramadan 1444 Hijriah, hari ke-25. Saya sedang berada di pinggir jalan simpang jalan raya Kantor Bank Inal, simpang Tambek Gadang ini. Di simpangnya ramai banget. Sahabat lihat, nasi basi kanan sudah macet itu menjelang lampu merah. Ramai sekali ya. Di sebelah kanan macet itu jalannya, karena di nanti beberapa ratus meter ke arah kanan itu ada lampu merah ya. Di persimpangan Tambek Gadang, Jalan HR Subrantas, Simpang Panam, Pekanbaru, Riau. Ramai. Nah, di seberang sana ada mobil besar ya. Itu apa di atasnya ya? Trompetnya, seperti trompet, mungkin klaksonnya. Ini yang berbelok ke kanan, kemudian yang dari kanan berbelok ke kiri. Ini pas di simpang di depan Masjid Nurul Huda, Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang, kilometer 10 ya ini. Ramai ya sahabat. Di kanan mobil besarnya masih di sana, belum jalan-jalan. Mungkin lampunya masih merah. Panjang, mengular sampai berapa itu? Kita sudah mulai jalan sahabat, mungkin lampunya sudah hijau ya. Ramai. Nah itu ada mobil juga. Toyota Hiace yang langsung mancung nyebrang ya. Tapi ini ramai lancar ya, ramai lancar. Seperti jalan di jalan-jalan tol Jawa, ramai lancar. Saat ini sekitar pukul 5 petang sahabat, agak mendung Pekanbaru. Tadi memang ada hujan sebentar ya, jadi udaranya terasa sejuk lah sore ini. Nah, di kanan kembali tidak jalan ya, mungkin sudah lampu merah lagi. Ramai. Bulan puasa memang suka begini ya, karena orang banyak yang ngabuburit dan buka bersama, dan banyak yang membawa kendaraan mobil dan juga motor. Ini motornya ramai banget ini. Simpang baik di kiri atau kanan sahabat melihat ada orang-orang yang membantu untuk menyeberang ya. Di sebelah kanan jalan kita sudah akan jalan. Baik sahabat, dari simpang Panam Pekanbaru Riau. Oh, ada bus di depan kita. Benar Mas Salim menyampaikan salam. Terima kasih telah melihat laporan pandangan mata dari jalan HR